Kong juga sama Pak Bos. Gak usah bahas-bahas batu guys, sudah clear batunya. Buat saya nanti. Buat batunya saya. Itu mau diambil sama Pak Darmo katanya guys, nah, sudah buat, clear. Buat ini. Aman-aman guys. Ada. Jadi batu itu nggak cocok di Sigijon, cocoknya di Pak Darmo guys. Buat Pak Darmo nanti tak pakai sama Pak Darmo ya nih, tak pakai nanti. Tak pakai nanti ya. Jadi ternyata coba. Batunya itu nggak cocok dipakai Sigijon. Ekspor nggak sih? Ini kita habis dari rumah sakit guys, Gijon habis dikasih dokter dulu karena dia tadi sempat pingsan teman-teman, dan alhamdulillah si Gijon cuman kelelahan guys. Dukun masih ada, tadi ketawa dia masih ada. Aduh, ini antai-antainya masih ada juga. Harusnya udah clear sih semalam guys, karena semalam itu udah kabur coy, ketar-ketir itu dukunnya. Duar. Si Gijon pun udah bawa senpi guys. Ngeri itu. Ngeri. Dukunnya kabur pasti kalau masalah kayak gitu. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Iya, nggak kenapa-napa coy, aman. Ngeri kali Gijon. Dukun masih ada, mau kemana lagi? Explore nggak? Kita balik dulu gengnya, kita balik dulu ya setelah. Thank you Kang, berkah selalu. Setelah kita ke rumah sakit, kita balik dulu ya teman-teman ya. Sob dan lancar di kampung mati masih ada tadi makin dukun. Oh, masih ada kah? Oh my god. Mas di Gijon udah. Itu ada yang ekspor di kampung mati, dukunnya masih ada, masih ketawa-tawa. Wah, itu ante-antenya aja, guys. Ya. Itu peliharaan dukun. Itu peliharaan dukun mungkin. Wis, masih ada dukunnya. Udah. Dukunnya udah musnah, guys. Udah kabur kemarin ketar-ketir. Kenapa lir Badarmo? Gue DM, wa lu di TTM, itu sang penakluk lagi explore, wa. Oh iya kah? Oh itu Mas Harun, men. Mas Harun. Mas Harun tuh. Penunggu lokasi itu. Penunggu lokasi itu, guys. Dilanjut rumah Dukun Pati, Mas. Pati itu mana, Bro? Jawa Tengah, Bro? Nanti ke Pati kita. Pati Jawa Tengah ya, nanti ya geng kita ini katanya. Gua enggak tahu sih, men, kalau masalah di Pati, yang tahu itu si Gijon, guys. Kan kamu lanjut lagi. Kemarin kan? Sebelum kita Bang Explore Kerinci ya, dong, coba ke situ. Dukunnya masih ada juga. Dukunnya masih ada. Ante-ante itu apa? Wah, ante-ante itu bawaan anak buahnya, guys. Murid. Anak buah alias murid, teman-teman ya. Biasa. Wendy maju. Waduh. Ngeri kalau Wendy maju mah. Batunya gimana, Mas Gijon? Batunya ternyata tadi pas dicek itu nggak cocok buat si Gijon, geng. Nanti buat jadi Badarmo. Paling dibawa sama Badarmo dulu, teman-teman ya. Dibawa sama Badarmo. Jadi batunya ternyata tadi pas dicek itu nggak cocok buat si Gijon, geng. Nanti buat jadi Badarmo. Paling dibawa sama Badarmo dulu, teman-teman ya. Dibawa sama Badarmo. Jadi si batunya itu nggak cocok dibawa sama Gijon ya. Kemarin si Gijon sempat bilang nggak dibawa, ternyata dia bawa, guys. Tapi ya karena batunya nggak cocok, akhirnya ya terjadi hal-hal mungkin ya, kayak bengong sendiri itu apa nggak tahu lah, efek-efek kenapa ya, geng. Yang jelas batunya tadi udah diambil sama Badarmo dan dia putuskan buat diambil. Wes lah, lumayan katanya, geng. Lumayan, geng. Kalaupun ada ajiannya ya Badarmo nanti. Kegunaannya buat apa batu lah? Yang namanya batu aja, geng. Gak buat apa-apa ya. Buat gaya-gayaan aja, buat gaya, halo, buat gaya. Kayak Tesi gini, halo. Halo nih guys, gitu, bukan buat apa-apa. Nanti ekspor gak bang? Main di Sukamandi, Sukamandi itu daerah mana guys? Ekspor Kertosono. Biasa buat pawang, Hendrik, woi, mana Egi nih, si Gijon. John, udah aman John? Udah bisa ngerokok dia sekarang guys, tadi mah pingsan. Tuh diimpus guys. Jadi memang Gijon itu kelelahan, kecapean temen-temen. Mungkin butuh istirahat ya, si Banggi butuh istirahat. Mungkin gua juga ini nggak enak ini guys, nggak enak lutut sama tulang pinggul. Tulang pinggul gua anjing kram. Encok ya. Encok kayaknya gua guys. Jadi memang mungkin kelelahan aja sih geng ya. Jadi jangan disangkut pautkan sama makhluk-makhluk goib dulu geng. Memang pure kelelahan tadi dokternya bilang, dan pas ditangani sama dokter alhamdulillah ini Gijon udah mulai agak sedikit membaik guys. Maksudnya dikasih vitamin, infusan kayak gitu udah sedikit membaik. Mungkin kekurangan cairan juga. Gak tahu sih, Gijon terlalu banyak keluar cairan kayaknya.
banyak. Minta dipijit itu mah asli Bang Wawan, itu mah minta dipijit parah sih John. Yang dipijit ya Bang, hari ini libur. Iya, tadinya kita mau eksplor, geng. Tadinya kita mau eksplor ke kampus Terbengkalai. Ternyata pas mau ke arah tujuan, si Gijon tiba-tiba turun dari mobil, guys. Dan ternyata dia mau melihatkan, ternyata nih gua bawa sebenarnya batunya. Dan pantesan dari tadi siang si Gijon itu pelongo kayak orang gak jelas, coy. Ya, mungkin ada efek-efeknya juga, cuman jangan disangkut-pautkan lah yang masalah sakit tadi ya men ya. Ternyata itu benar-benar medis, guys. Besok explore gak? Kita lihat kondisi Gijon dulu ya. Mudah-mudahan Gijon besok udah fit, teman-teman udah mulai bisa gas lagi, guys. Wah, kapan ke Kuningan lagi? Next time kita ke Kuningan lagi. Pulau Seribu, wah, kenapa enggak di door aja kemarin dukunya? Iya, itu si Gijon udah bawa darder door kemarin itu, guys. Udah bawa darder door, cuman ya namanya amatir jadi gak kena darder doornya, anjir. Emang dukunnya sakti, guys. Jadi kemarin itu si dukunnya itu, kalau kata orang sana sih, dia mempunyai ilmu rawa rontek gitulah, geng. Tapi alhamdulillah, ya. Tapi alhamdulillah kemarin udah clear sama Bah Darmo dan dia cabut, men. Ya, ketika baku hantam sama Bah Darmo, dukunnya cabut, dan alhamdulillah udah clear, men. Ya. Dan ini ada kenang-kenangan batu ya, Mbak ya. Ya udahlah, itu anggap aja batu yang datang dari tanah gitu, guys. Ya, buat hiasan di tangan gitu, geng. Oke, aman. Udah balik lagi dukunya. Balik lagi kemana, guys? Masih ada, Wak. Balik lagi ke TTM. Kah, Wak? Balik lagi ke TTM, kah, Wak? Wah, Surabaya, Medan juga, Bang. Ke Batam aja, Wak. Siap. Ekspor nggak, Bang? Mau kemana? Kampung Mati jadi viral. Iya, alhamdulillah, geng. Tapi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau memang jadi viral, alhamdulillah guys, itu berkat support dari kalian juga teman-teman. Tapi alhamdulillah dukunnya juga kemarin udah cabut, men. Mudah-mudahan nggak neror lagi ya, guys ya. Nanti kalau dukunnya udah mulai neror lagi, kita balik lagi, guys, musnahkan lagi, guys. Tapi harusnya kemarin dukunnya itu udah cabut, men. Udah ketar-ketir ya, nggak tahu kemana. Kemarin pas baku hantam sama Bah Darmo tiba-tiba ngilang, cok. Harusnya dia nggak kesana lagi, geng. RS Pati kebakaran, wah, masih ada di Kampung Mati dukunya. Oh, serius. Ya harusnya sih udah hilang, Cok. Harusnya itu udah hilang. Karena kemarin pas baku hantam sama Bah Darmo cabut. Kesempatan, wah, dukunya masih ada sekarang. Sang penakluk dukunya masih ada. Waduh, udah mulai datang lagi dia, guys. Kita harus musnahkan ini sama apa, sama rumah-rumahnya kita rubuhkan, guys, ini, guys, kayaknya. Rubuhkan rumahnya, setuju nggak kita rubuhkan rumahnya, geng? Kita rubuhkan rumahnya, kita rubuhkan yang memang jadi tempat-tempat ritualnya di sana, geng. Bayar berapa ya kira-kira? Ya, nggak tahu di John bayar berapa, John. Tapi kalau memang masih balik lagi, nggak bisa dikasihanin itu, John. Wah, harus di... Otowe kemana nih, Wak? Setuju nggak kita rubuhin rumahnya, geng? Bentar, geng, gua harus ngomong dulu nih sama ini, sama warga sekitar sana. Kita rubuhin, jangan itu. Thank you, Kang, berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya, bukan main, Kang. Setuju? Kita rubuhin kayaknya, geng, ya. Sama, kalau saungnya kemarin harusnya bakar sekalian, geng. Mana, weng, lurus? Besok ke situ lagi, terus setuju. Setuju, guys, yang setuju typing angka 1 semuanya, guys. Yang setuju typing angka 1, tapi gua harus izin dulu ini ke warga sekitar. Apakah boleh enggak rumahnya dirubuhin? Nanti udah dirubuhin ada yang ini, guys, ada yang enggak setuju. Ya, tapi kalau meresahkan, men, ya udah. Ya. Gas, setuju. 1, coba typing 1, geng. Sekali-kali ke Cirebon, insya Allah nanti ke Cirebon, geng. Ya. Dan alhamdulillah Gijon udah sehat, guys, sudah bisa rokoan. Tadi minum udah bisa sendiri, guys. Setuju angka 1. Gas, Kampung Mati lagi, Wak. Malam ini kah? Gak, men. Kampung Mati nanti kalau antek-anteknya udah pada muncul lagi, kita datang lagi, guys. Soalnya kemarin harusnya udah clear, men. Mau kemana, Wak?
Ini mau balik Bang Ragas. Alhamdulillah Bang Ragas. Aduh, alhamdulillah ternyata Wendy cuman medis Bang Ragas. Wendy lagi. Ijon ternyata tadi cuman kelelahan, lemas mungkin karena kecapean Bang Ragas. Jadi alhamdulillah ini udah mulai oke lagi. Tadi udah sempet dikasih infusan sama vitamin sama dokter ya, sama di suntik. Alhamdulillah tadi udah aman sih, udah mulai enakan lagi. Mungkin si Gijon kurang vitamin guys, kurang vitamin, terlalu banyak keluar cairan si Gijonnya guys. Dukunya ngamuk barusan, kali-kali dukunya ngamuk lagi. Wah, aduh mama, itu dukun udah datang lagi guys. Aduh, harusnya udah clear kemarin, ini udah datang lagi dukun. Ini ante-antenya ada berapa biji sih guys? Banyak. Alhamdulillah kalau gitu, alhamdulillah Bang Ragas, alhamdulillah. Ini jalan satu-satunya harus rubuhkan rumahnya, geng. Rubuhkan rumahnya, bakar gubuknya. Supaya tidak ada praktek-praktek perdukunan yang bikin orang musyrik di sana, geng. Harus tuh. Ya, ya Mbak. Hancurin tuh. Masih ada tetap, astaga, masih ada katanya, Bro. Harusnya kemarin udah cabut itu. Wah, kapan ke Gunung Ciremai? Masih buka praktek gitu, masih berani dia buka praktek, Cok. Penelusuran enggak? Ke Garut tuh bagus-bagus tempatnya, masih banyak. Aduh mama Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau gitu, alhamdulillah bosku semuanya masih ada di rumah dukun. Ih. Ini dukun bercabang anjir. Ini aduh Mbah, gimana nih Mbah? Kita musnahkan lagi Mbah atau nanti aja? Kita enggak bisa musnahin satu persatu semuanya ya. Jadi gini teman-teman semua. Praktek perdukunan itu nggak bisa kita musnahin satu persatu karena mereka itu ada suatu perkumpulannya dan itu nggak mungkin, susah kalau kita ngelawan semuanya gitu. Walau alam bisa, pokoknya intinya apa ya, udahlah, absen, mereka itu udah kabur. Halo Gamon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan dukun. Iya benar, persatuan dukun. Jabarinnya nanti takutnya roboh semua nanti yang kayak gitu. Ini yang ada kreator nyimak enggak di dalam? Ada kreator nyimak enggak di dalam? Anakan dukunnya iya kayaknya. Anakan dukunnya itu kayaknya satu keluarga ilmu dukun itu. Kayaknya satu keluarga perdukunan. Mau kemana? Wah, balik kita ke basecamp dulu guys. Kita ke basecamp dulu ya. Allah Akbar ya Allah. Tanya Mbak Darmo, Wah, ada apa Gamon? Ada apa Gamon? Buka. Apa sih napa? Dukunnya beranak, iya. Aduh, Wah, gila Wah, situs yang di IG bagus parah. Yang itu siapa Wak? Wendy. Mau kemana Wak? Ekspor nggak Bang? Kapan ke Bandung? Para sih datengin rame-rame ya, itu udah rame-rame guys datenginnya guys. Halo Bunda Yuli, halo Cece, belum tidur Ce? Siluman Gajah Barong, mampir ke Karawang, Bang Garut nama ada yang ekspor di tempat Abang kemarin, aduh. Aduh, harusnya udah musnah jul hantunya lagi apa dukunnya geng. Balas Wah, apa Medan Wah, Emil thank you, berkah selalu Kak Gamon, kita nggak selesai, berkah selalu bosku, masa kita mawar-mawarnya ekspor. Masa kita terus aja ekspor ngutat di sana geng, harusnya udah selesai geng. Terus kayak gitu ngurusin dukun satu itu udahlah, ngurusin dukun itu ya nggak kelar-kelar. Kita kalian nggak pengen keluar apa gitu. Lokasi mampir baru ke Karawang Lisa GM. Mampir Kuningan enggak apa-apa, seru di Kampung Mati. Aduh, kalian minta Kampung Mati lagi, guys. Outdoor wah, oh siap. Mau ekspor apa mau ngapain? Kita balik ke basecamp. Keluar kali. Untuk keluar. Jangan keluar, John. Ini enggak bisa nih. Oh bisa. Iya. Keluar dulu. Gak bisa, salah jalur ya.
Musnahkan dukunnya, Wak. Nah. Duh, masih ada lagi nih dukun, guys. Putar ya, Bro. Belakangnya bercarikan, Bro. Nah, aduh, ini dukunnya udah muncul lagi semuanya, guys. Oh my god. Jangan, John. Aduh, Wak. Benny gak jadi ikat. Iya, tadinya mau diikat, guys. Tadinya mau diikat, guys. Tapi gimana dong? Yang satu di IG, satunya di TikTok. TikToknya explore, IG-nya nge-review Wendy-nya yang diikat dengan sesaji. Buat pancingan para... Tengok aku. TikTok sang penakluk. Pak, akses, Pak. Akses gak sama aku. Tak bawain itu. Siapa? Si admin tadi. Dukunya udah pada keluar semuanya, Wak, sampai kebakaran kampung matinya. Masa? Masa sampai kebakaran? Bisa dibakar gitu kampung matinya? Melek, melek, Kak. Coba cek. Sinyal. Siapa di sini yang melihat? Ini Kak C, kenapa C ketawa terus C? Belum ada akses ya? C ketawa. Mundur, mau balik. Mundur gitu ya? Mana ada? Ini yang bawah. Tripod. Salam ti kuningan kasadayana Wendy tiasa mau mobil, wah bisa. Bisa eh. Gak bisa nih sebalik, Cok. Oh, gak bisa? Gak bisa. Ntar ya guys, nanti kalau tiba-tiba hilang sinyal ini di ini ya. Kalau tiba-tiba hilang sinyal ini di base, apa? Di basement. Besok kemana, Wak? Nanti kita lihat kondisi Gijon dulu ya, geng. Ini soalnya kondisi Gijon nah, masih lemes. Kita cek kondisi Gijon besok. Nah. Pelan-pelan aja, Pak Sopir. Kata Ko Erwin, gimana kabarnya XL, Wak? Aduh. Bentar. Bentar, Cece, ya. Nanti tak kasih yang baru aja, Cece. Ya, Ce. Sabar dulu, Ce. Oke, Ce. Mau yang baru atau yang lama, Ce? Udahlah, Ce. Mending yang baru-baru, Ce, ya. Sabar ya, Cek. Sabar, Ko Erwin sabar itu. Ko Erwin sabar dulu. Nanti tak keluar yang lama-lama. Yang baru-baru. Ke Gunung Salak dong. Oh my god. Bukan lagi cinta. Thank you ke cinta. Sayang-sayang. Dimana Eta, Wak? Malam ini ekspor gak? Gimana nih, John? Udahan aja, John. Guys, kita udah dulu ya. Kita udah dulu karena ini kita mau ke ini. Biasanya di basement itu lost sinyal, guys.